Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmas Raya Sumatera Barat. Semoga Allah menjaga kita semua dari kebid'ahan dan kekufuran, dan Allah satukan kita di dalam surga-Nya kelak. Amin. Maka ketahuilah wahai ibadallah, bahwa telah disebutkan di dalam hadis-hadis bahwa kita di zaman now ini, di zaman yang penuh fitnah. Maka di zaman yang penuh fitnah ini tidak ada yang selamat dari fitnah kecuali dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti datang di dalam dua hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil muzlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Yatruku dinahu li ghoradin minad dunya. Di dalam hadis yang pertama ini menjelaskan bagaimana keadaan fitnah di saat kita hidup di zaman now ini. Dari fitnah kebid'ahan, dari fitnah kekufuran, dari fitnah kemunafikan, yang mana berjalan fitnah ini kebanyakan manusia tidak bisa untuk selamat kecuali mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka di hadis ini disebutkan badiru bil a'mal, maka bersegeralah kalian melaksanakan sunnah-sunnah amal-amal soleh fitanan kaqit ilailil muzlim, karena di sana ada fitnah yang fitnahnya itu sangat besar bagaikan kegelapan malam yang pekat, yang tidak bisa dibedakan mana sunnah dan mana yang bid'ah. Kaqit ilailil muzlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Maka bisa jadi seorang muslim pada waktu petang hari, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, bisa jadi seseorang muslim pada pagi hari, maka di petang hari sudah menjadi kafir, menjadi musyrik. Karena apa? Karena fitnah yang besar. Au yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafira. Maka bisa jadi seseorang di petang hari masih dalam keadaan muslim, maka di pagi harinya menjadi kafir musyrik. Kenapa? Karena fitnah yang sangat pekat, gelap gulita. Kenapa
disebutkan di sini yabi'u dinahu li ghoradin minad dunya. Karena kebanyakan manusia pada saat itu menjual agamanya. Loss of the religion, hilang dari agamanya. Kenapa? Dijual hanya perkara-perkara dunia yang dia dapatkan, maka dia menjual agamanya. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa di zaman now kita ini terjadi fitnah yang besar, di mana fitnah ini tidak ada yang selamat, bagaikan gelap gulita yang merayap, bisa jadi di pagi hari seorang muslim dan di petang hari menjadi kafir musyrik, atau bisa jadi dalam keadaan masih muslim di petang hari dan ba'dal fajr di pagi hari maka menjadi orang yang musyrik dan kafir. Kenapa? Karena besarnya fitnah sehingga menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Ini hadis yang pertama dari solusi. Dan juga di hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Irbad Ibnu Sariyah, yang mana meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi meriwayatkan kepadaku, memberikan khutbah ceramah kepadaku yang membuat kami takut dan menangis. Maka dikatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang kalian hidup setelah aku mati, kata Nabi. Maka Nabi mengajarkan Islam, kemudian dia meninggal dan mewariskan Islam kepada para sahabatnya, kemudian kepada kaum muslimin setelahnya, para tabi'i, itba'u tabi'i, sampai kepada zaman now 1400.000 tahun. Maka Nabi mengatakan pada saat itu, barang siapa yang hidup dari kaum muslimin setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti kalian akan melihat fitnah yang sangat besar, perpecahan dari kaum muslimin, pemahaman kepada agama Islam yang sangat jauh dari kebenaran. Maka di dalam hadis ini disebutkan problem, disebutkan penyakit akan datang, fitnah yang besar. Lalu dijawab oleh Nabi, diberikan solve of the problem, pemecahan masalah. Disebutkan fasayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajil. Maka jika kalian ingin selamat pada saat itu, maka pegang teguhlah sunnahku, hidupkanlah sunnahku. Di mana manusia meninggalkan sunnah, maka kamu tegar menghidupkan sunnah tersebut dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang diberikan hidayah oleh Allah. Peganglah sunnahku dengan sunnah dari khulafa ar-rasyidin ini dengan gigi geraham kalian. Maknanya memegang sunnah dengan gigi geraham adalah pegang sunnah dengan kuat, karena ini sumber dari keselamatan. Maka oleh sebab itu, dari dua hadis ini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwa Nabi mengabarkan kepada kita di zaman now, di mana manusia dalam keadaan banyak terfitnah dengan dunia, meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan ibadah. Berapa dari manusia yang tidak salat hanya sekedar menjadi orang yang bekerja tidak begitu membuahkan uang, namun dia ridha untuk meninggalkan salatnya. Dan orang tidak berpuasa hanya untuk sekedar mengais rizki 50 ribu di siang hari, atau 100 atau 200. Maka inilah fitnah yang ada di zaman now. Maka bagaimana yang ingin selamat di situ? Berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, seperti yang tadi disebutkan di dalam dua hadis.
Maka hadis yang pertama mahalu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua tadi dari Irbad Ibni Sariyah, maka telah datang diriwayatkan Ashabu Sunan dari Hujr Ibnu Hujr dan dia majhul dari Irbad. Jalan yang pertama. Dan yang kedua dari Abi Abdurrahman As-Sulami, juga majhul. Jalan yang kedua. Dan jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Yahya Ibnu Abi Muto, thiqah dari Irbad. Namun Yahya Ibnu Abi Muto tidak mendengar dari Irbad, maka riwayatnya mursal. Dari tiga jalan ini paling sedikit hadis ini kepada Hasan Ligoirih. Maka dari dua hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita yang hidup di zaman yang penuh fitnah ini, awas. Bisa jadi seseorang muslim di pagi hari, kemudian kafir musyrik di malam hari. Dan bisa jadi di waktu petang dia masih muslim, kemudian menjadi kafir musyrik di pagi hari, dikarenakan fitnah yang sangat besar. Lalu bagaimana jalan selamatnya? Dengan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. Maka disinilah dari perkara-perkara yang akan kita jelaskan setelah kita mengetahui bahwa kita hidup di zaman now yang penuh dengan fitnah, dan jawabannya telah diberitahu oleh Nabi kita agar kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka kita akan masuk kepada keutamaan bagi mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, terutama di zaman now. Namun nanti kita akan berikan di khutbah yang kedua. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastagfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama bahwa akan terjadi fitnah yang besar di zaman ini, terutama bukan fitnah dari permasalahan gonjang-ganjing dunia, terjadi gempa bumi, tsunami di mana-mana, bukan. Tetapi fitnah keagamaan menyebabkan seseorang muslim menjadi lost, kehilangan dari agamanya, lost from his religion, agamanya hilang. Maka apa jawabnya tadi? Agar kita bisa tetap menjaga agama ini dan selamat dari fitnah, maka yang pertama adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Maka sekarang kita masuk di khutbah yang kedua. Apa keutamaan seseorang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di saat manusia tidak memperdulikannya? Di saat manusia hanya peduli dengan bagaimana besok makan, bagaimana besok bekerja, maka kita sibuk menghidupkan sunnah-sunnah anytime, anywhere, setiap waktu, setiap detik. Sunnah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perbuatan Nabi? Maka dari keutamaan yang pertama tadi dari dua hadis, apa keutamaannya? Dia akan selamat di dunia dari kesesatan, dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari fitnah-fitnah, dan di hari akhirah dimasukkan kepada surga. Maka ini keutamaan yang pertama bagi mereka, orang-orang yang menghidupkan sunnah. Dia akan selamat dari fitnah, seperti dua hadis tadi. Di hadis Abi Hurairah, badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim. Maka terus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, terus beramal-amal saleh mengikuti sunnah Nabi, kalian akan selamat dari fitnah-fitnah yang besar. Dan begitu pun
Di dalam hadis irbad tadi, barang siapa yang hidup di antara kalian dan aku meninggal, pasti akan ada fitnah yang besar. Bagaimana obatnya agar selamat dari fitnah? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha binawajid. Agar selamat, maka ikutilah sunnahku. Hidupkanlah sunnahku. Di saat manusia mematikannya karena ketidaktahuan, kamu hidupkan, maka kamu akan selamat. Maka ini poin yang pertama, keutamaan yang pertama, bahwa mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah, di saat manusia mematikannya, akan selamat dari fitnah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, bahkan penyebab kemaksiatan. Dan yang kedua, orang-orang yang menghidupkan sunnah, maka mereka akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya di dunia ini. Maka berdalil dengan ucapan Allah, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maknanya, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Maka di ayat ini menjadi pendalilan. Orang yang menghidupkan sunnah di saat manusia kebanyakan tidak mengetahuinya dan mematikannya, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dicintai oleh Allah. Dan begitupun perkara yang ketiga, orang yang menghidupkan sunnah ini akan mendapatkan pahala yang besar. Terutama orang-orang yang mengikuti sunnah setelah dia mengajarkan kepada manusia, dan manusia menghidupkan sunnah-sunnah setelahnya. Maka mana dalilnya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa seseorang yang menghidupkan sunnah yang dimatikan, yang dikira oleh manusia itu bukan sunnah, tetapi itu adalah sunnah, maka dia mengajarkannya dan dia mengamalkannya, dan orang-orang di antara mereka mengamalkannya, dan orang-orang setelah mereka, the next generation, mengamalkan sunnah ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan bahkan orang-orang yang melaksanakan sunnah ini dimanapun, dia akan mendapatkan saham dari pahala. Maka berapa dari sunnah-sunnah yang diajarkan di zaman now yang tidak diketahui oleh manusia, dia hidupkan kembali, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak dan mengalir terus. Dan keutamaan yang keempat, mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah dan mengajari kepada manusia untuk menghidupkan sunnah, jika orang ini meninggal dan diikuti sunnah itu oleh santri-santrinya, oleh anak-anaknya, oleh istri-istrinya, oleh kerabat-kerabatnya, maka amalan-amalan ini akan terus mengalir meskipun dia telah meninggal. Karena orang yang meninggal sudah tidak bisa beribadah lagi, namun orang yang mengajari sunnah ini dan menghidupkan sunnah ini, di saat dia dalam keadaan sudah meninggal, orang-orang melaksanakan ajaran dari sunnah-sunnahnya akan mengalir terus ke kuburannya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Inabna Adam idza mata inqata'a alaihi amaluh illa bi ihdats salas. Bahwa seorang yang mati sudah tidak bisa beribadah lagi, terputus amalan dunianya dengan akhiratnya, maka dia telah kembali ke alam barzakh, tidak ada ibadah yang tertulis baginya kecuali tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Dan semoga Allah menjadikan kita mendapatkannya. Pertama, amal jariah, seperti para santri dan kita semua serta para bapak-bapak tukang dan pengurus
yang membangun masjid An-Nisa sekarang. Maka nanti bapak-bapak misalnya meninggal dan masjid itu terus dimakmurkan, terus dijadikan pelajaran dan sholat berjamaah, maka bapak-bapak yang sudah meninggal akan mengalir terus pahalanya. Ini dia yang pertama. Dan yang kedua, doa dari anaknya yang soleh. Maka semua anak-anak kita akan mendoakan kita, akan mengalir. Dan yang ketiga, ini poin pendalilannya, ilmun yuntafa'u bihi. Seseorang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian kebaikan itu menghidupkan sunnah, mengajari manusia kepada sunnah, dilaksanakan sholat yang sunnah demikian, puasa yang sunnah demikian, ibadah-ibadah caranya demikian, maka orang ini sebagai pengajar sunnah meninggal, next generation dari anak-anaknya, dari santri-santrinya akan terus mengajari dan mengamalkan sunnah ini, dan dia akan mendapatkan saham dari sunnah tersebut yang dilakukan oleh manusia di dunia, dan dia telah mati. Maka ini keutamaan yang keempat. Sudah meninggal pun ilmu yang dia ajarkan untuk menghidupkan sunnah maka akan terus mengalir. Dan keutamaan yang keempat, orang yang menghidupkan sunnah di saat semua orang mematikannya karena kejahilannya, karena kebodohan mereka kepada sunnah, orang ini akan melaksanakan satu sunnah seakan-akan dilaksanakan oleh 50 orang. Mendapatkan pahala menghidupkan satu sunnah oleh dia lakukan dia sendiri seakan-akan melaksanakan 50 orang, dia mendapatkan amalan 50 orang. Yang mana hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abi Taglabah Al-Khashani. Yang keduanya bisa naik kepada derajat hasan dan telah disahihkan oleh para ulama seperti Al-Albani dan Syekh kami Mukbil. Maka cukup dari dua jalan ini bisa naik kepada hasan li ghairi atau sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sayati ayyamus sabr." Akan datang suatu zaman seperti tadi, di zaman fitnah sekarang ini. Hari yang penuh kesabaran. Al-mutamassikun bidinihi kalqabid anil jamrah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya, sunnah nabinya, dengan agamanya, maka dia bagaikan memegang bara api. Maka agama sunnah itu bagaikan bara api di zaman now. Barang siapa yang menjaga agamanya, menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, mengamalkan ibadah-ibadah nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta amalan Al-Qur'an dari Allah, bagaikan memegang batu bara. Jika batu bara itu dipegang, terjaga agamanya, namun terbakar tangannya. Jika panas dari batu bara ini, agama ini dipegang, wah susah, panas, malu, dihina oleh manusia, disebut oleh manusia aneh dan seterusnya, maka dilempar batu ini bagaikan melempar agamanya menjadi kafir, menjadi musyrik, bahkan menjadi bid'ah, bahkan menjadi terjauh dari sunnah. Maka kata Nabi, sayati ayyamus sabr, akan datang seperti di zaman now, bahwa hari-hari ini hari yang penuh kesabaran. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah seperti memelihara jenggot, maka orang-orang akan mengatakan, mbe, perempuan-perempuan kita yang bercadar, maka orang-orang akan mengatakan istrinya Naruto ninja. Ataupun orang-orang yang melipat atau mengangkat dari pakaiannya dari bawah mata kaki, karena sunnahnya menggunakan nisfu sak atau di atas mata kaki. Dan di hadis Ibnu Umar disebutkan, man jaro tahtal ka'bain fa finnar, barang siapa yang menyeret pakaiannya di bawah mata kaki, di api neraka. Kemudian ahlu sunnah ini memotong celananya dan memotong dari kamisnya
di atas dari mata kaki, dinamakan oleh orang-orang di zamannya dengan kebanjiran, diejek dengan celananya cingkrang, dan seterusnya. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah di zaman now, kalqabid anil jamroh, bagaikan mereka orang-orang yang memegang batu bara, agamanya jika dipegang, sunnah jika dihidupkan, terbakar tangannya, namun selamat agamanya. Namun jika dia pegang agama itu dan malu dan terasing dan dijauhi oleh masyarakat, dan dia sangat peduli, akhirnya dilemparkan batu itu, bara api yang merupakan agamanya, akhirnya dia terbebas dari rasa malu, namun dibuang agamanya. Maka inilah fitnah di zaman now yang sangat besar. Maka apa kata Nabi? Maka orang-orang yang memegang batu bara pada saat itu, jika dia menghidupkan satu sunnah, kamitsli khamsina minkum a'mala, maka seperti mengamalkan dari kalian 50 orang. Menghidupkan satu sunnah seakan-akan menghidupkan 50 amalan. Maka dari sunnah-sunnah yang termatikan banyak, seperti bisa kalian dengar setiap jam 4 yang seharusnya dikumandangkan adzan awal, maka diganti oleh para marbot di semua masjid dengan menyetel Al-Quran. Tidak ada sunnahnya. Dari mana? Yang sunnah disebutkan di hadis-hadis yang muttafaqun alaih, kana Rasulullah lahu muadzinan, Bilal yuadzin al-awwal, wa Ibnu Ubi Maktum yuadzin bil fajr. Maka dari sunnah dulu Nabi di adzan fajr itu ada dua muadzin. Bilal adzan jam 4 sebelum masuk kepada waktu fajr, dan Ibnu Ummi Maktum adzan di adzan yang kedua. Sekarang tidak ada lagi adzan pertama, kecuali di masjid ini alhamdulillah. Maka kemana para marbot? Apakah tertidur? Lah, mereka bangun bahkan menyetel Al-Quran dengan suara yang keras, sampai sholat malam kita pun terganggu dengan suara-suara Quran di malam hari itu jam 4. Maka permasalahannya bukan masalah mereka tidak bangun, tetapi tidak mampu dan tidak mau untuk menghidupkan sunnah adzan awal, padahal cuma 5 menit. Namun karena takut, karena apa kata dunia, jika kita melaksanakan adzan awal, semua masjid-masjid yang ada menyetel Al-Quran, kok kita nanti malah disinggung. Maka alhamdulillah kita tetap konsisten kepada sunnah di sini. Setiap jam 4 kita melaksanakan adzan awal, alhamdulillah. Maka kita tidak peduli la nakhafu laumata laimin. Kita tidak peduli dengan celaan-celaan manusia, yang penting kita tetap menghidupkan sunnah. Dan juga sunnah yang termatikan seperti 2 rakaat sebelum maghrib. Maka di sini kebanyakan di masjid-masjid setelah adzan langsung iqamatish shalah. Padahal di sana ada sunnah 2 rakaat sebelum masjid, seperti hadis Abdullah bin Zaid diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Nabi, "Shallu raka'atain qoblal masjid," 3 kali salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salat 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang mau. Dan begitu pun dari sunnah yang termatikan seperti sunnah dengan menggunakan sandal juga. Maka sunnah menggunakan sandal sunnah. Mana dalilnya? Seperti hadis dari Syaddad Ibnu Aus, Nabi mengatakan, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Selisihilah Yahudi dan Nasoro, diriwayat Muslim, diriwayat An-Nasa'i, karena mereka tidak pernah sholat dengan sepatu atau sendal mereka, maka diperintah oleh Nabi kita untuk sholat dengan sandal. Dan di hadis Abi Sa'id, dulu Nabi sholat dengan sandal, dan para sahabat pun mengikuti di belakangnya sholat dengan sandal. Kemudian di saat sedang sholat, Nabi melempar sandal ke sebelah kiri, para sahabat semua melempar sandal-sandal mereka ke sebelah kiri. Kemudian Nabi setelah sholat menanyakan, lima fa'altum dalik, apa yang menyebabkan kalian melemparkan sendal-sendal kalian, padahal itu adalah sunnah kalian gunakan? Apa kata para sahabat setelah selesai sholat? Ya Rasulullah, sholaita bini alik wa sholaina bini alina, kamu mengajari kami sholat dengan sandal, kami pun sholat semuanya dengan sandal. Namun
Di saat sedang sholat kamu melempar sendal kamu ke kiri. Kami pun semua sahabat mengikuti sunnah kamu melempar sendal-sendal kami ke kiri. Apa kata Nabi? Tidak seperti itu. Adapun aku, datang Jibril memberitahu kepadaku bahwa di sandalku ada najis, maka aku lempar sendalku. Adapun kalian dari mana? Maka di sini menjadi pendalilan bahwa dari sunnah yang termatikan adalah sholat dengan menggunakan sandal, dan ini adalah keutamaan yang sebelum terakhir, bahwa mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah. Di saat manusia kebanyakan tidak mengetahuinya, maka kalqabid alal jamrah, bagaikan orang yang memegang batu bara, dan bagaikan orang yang melaksanakan satu amalan sunnah seakan-akan 50 amalan. Dan yang terakhir, amalan atau keutamaan yang menghidupkan sunnah, maka menyebabkan hari akhirah masuk surga. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam datang dulu dalam keadaan stranger, aneh, karena hidup di zaman jahiliyah. Maka dulu Nabi di saat mengajak kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah, qulu la ilaha illallah tuflihu, maka ucapkan la ilaha illallah, menyembah Allah hanya, he is the one and only, hanya dia satu-satunya, sembahlah Allah. Maka kelompok kufar Quraisy dan orang-orang Arab pada zamannya tidak mau. Kenapa? Karena mereka terheran-heran, bagaimana kami yang banyak menyembah Allah yang satu, padahal kami punya Lat, Uzza, Manah, dan Hubal, dan 360 patung di Ka'bah. Ngapain mengikuti Muhammad menyembah Allah yang satu? Maka Allah bongkar isi hati mereka itu di dalam surat Shad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Maka wahai Muhammad, bagaimana kamu mengajak kami kepada penyembahan Allah yang satu, Allah yang esa, padahal Allah yang satu itu bagaimana bisa mendengar dari kita yang banyak? Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa orang-orang kufar musyrik terheran-heran dengan datangnya Islam yang mengajak kepada penyembahan kepada Allah yang satu, dan ibadah-ibadah seperti sholat, seperti puasa dan yang lainnya yang merupakan ibadah yang diberikan kepada Allah. Maka di sini Islam datang dalam keadaan keterasingan. Kemudian disebutkan wasaya udu goriba, ini dia poin pendalilannya, dan akan kembali terasing. Kapan? Di zaman now, dikarenakan kebodohan yang merata dari sunnah. Maka akhirnya orang-orang melaksanakan kebid'ahan disangka sunnah, dan orang-orang yang menghidupkan sunnah dicemooh dan disangka melaksanakan kebid'ahan. Sholat dengan sendal disangka bid'ah, dan menghidupkan sunnah-sunnah disangka bid'ah. Maka disinilah hadis Nabi, datang Islam dalam keterasingan dan akan dianggap terasing kembali oleh siapa yang jadi miris, oleh kaum muslimin. Lalu kenapa kaum muslimin merasa terasing? Karena kebodohan mereka kepada agamanya, tidak menuntut ilmu, hanya disibukkan dengan dunia, maka mereka tidak mengetahui ilmu ini sunnah dan ini bid'ah. Dan yang terakhir poin pendalilan kita, fatuba lil ghuraba. Apa maknanya poin pendalilan kita di sini? Fatuba didefinisikan oleh para ulama, tuba adalah pohon di surga. Maka maknanya bagi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah di saat dalam keterasingan stranger, maka bagaikan mendapatkan pohon di surga. Maka ini poin pendalilan yang terakhir, dari mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah mempunyai keutamaan-keutamaan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah nabinya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, karena ini adalah perkara yang menyelamatkan kita dari fitnah, kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. As'alullahal karim, rabbal arsil adim,
an yahfadza biladana Indonesia wa an yursida wulata umurina wa an yurziqona rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah NKRI tercinta dari fitnah-fitnah yang besar seperti fitnah KKB dan fitnah-fitnah mereka orang-orang yang memberontak dan membunuh dari aparat, dan juga fitnah-fitnah yang kecil, fitnah demonstrasi dan fitnah yang membuat kebencian kepada pemerintah kita. Dan yang kedua, kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah presiden kita Pak Jokowi dan para staf kementeriannya dan mereka yang diamanahi di pusat ataupun di cabang menjadi MPR dan DPR. Maka jagalah mereka dan bimbinglah mereka kepada sunnah-sunnah Nabi-Mu, ya Allah, agar mereka yang membuat konstitusional ataupun membuat undang-undang rules, maka mereka membuat undang-undang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka dalam keadaan benar. Dan kami sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, kami pun taat kepada mereka yang mana mereka taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jika Indonesia pemimpinnya takut kepada Allah dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya, dan begitupun kaum muslimin dari umat-umat yang kecil seperti kita mentaati pemerintahnya karena pemerintahnya takut kepada Allah, maka akan jadi Indonesia negara yang gemah ripah loh jinawi, akan menjadi jaya raya, kaya raya negara ini. Dan begitupun yang terakhir, kita meminta kepada Allah, wahai Allah, bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah ini, baik membantu dakwah dengan peluh dan dengan keringat dan dengan tenaga dan dengan sumbangan material dan dengan sumbangan pemikiran dari bapak-bapak pengurus dan bapak-bapak tukang dan juga para santri yang membantu pembangunan Masjid Nisa, dan mereka orang-orang di belakang layar yang membantu dana untuk pembangunan masjid dan membantu dakwah dan operasional dakwah, maka kita doakan, ya Allah, agar mereka diampuni dosa-dosanya, agar mereka dilapangkan rizkinya, dan yang ketiga, disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya, dan juga yang terakhir, dijadikan amalan-amalan ini sebagai amalan yang berat fi mizan hasanatih, dari mizan kebaikannya. Dan yang terakhir, masukkanlah kami semuanya ke surga-Mu, ya Allah. Dan di dunia, ya Allah, jadikanlah dari amal-amal ini sebagai membantu dakwah ini rizki yang besar, sesuai ucapan-Mu, ya Allah, ing tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu dakwah baik dengan tenaga, pemikiran ataupun uang, maka Allah pasti akan membantunya dan bahkan akan menjayakan kehidupannya di dunia, akan menjadi jaya raya, kaya raya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.